Nah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama dengan channel Hafa Ari Petir. Saat cinta bertahta dan rembulan tersenyum manjanya di saat malam itu kau dan aku. Kita berbagi cerita, senang tertawa dan canda, membuka janji setia, janji setia. Nah, ini saya masih di Suprakor ya. Ini masih di Suprakor bersama Mama Muda ya. Ini saya ditinggal ini sama Mas Egi sama si Corong ini. Kemarin yang dia muat, sekarang saya hari ini dionya sepi lur. Dionya sepi, jadi katanya besok kemungkinan ada lur. Kemungkinan besok baru ada. Jadi kayak gini, sambil nunggu DO ya, cuma di kantin ngopi-ngopi, madang, turuneh, balik yang terkenang, ini kita lor. Jadi mau ini kita. Nah ini, saya tentang mau ngobrol tentang ini lor. Motor muda, muatan enteng. Pasti kepikiran teman-teman, supir semua pasti pikirnya kayak gitu lor. Mikirnya pengen kayak gitu. Nah di sini tempatnya ini lor. Di sini tempatnya lur, cuma di PT ini ya, cuma di PT abangnya ini lur. Nah jadi mobilnya muda, muatannya juga enteng lur. Nah ini muatannya paling berat itu saya pernah bawa itu cuma 12 ton lur, 12 ton itu dari IBR ya, dari IBR lur. Purwakarta menuju Semarang lah itu bawa 12 ton. Nah tapi saya nggak kesana lagi lur, dikarenakan kalau muat di sana itu kan pakai forklift, jadi ini rusak lur. Pengamannya samping-samping ini melewati kabel. Karena pintu saya itu kecil, pintu boxnya itu kecil, kan disurung lur, mainnya disurung, urung pol ya urung mendek sampai natapi kabel, jadi melewat kabel lur. Jadi untuk memutuskan tidak untuk muat kesana lur, tidak dibuat untuk muat kesana, jadi mainnya ke timur terus, larinya ke timur terus lur. Tapi kalau suatu saat bila tidak ada truk, bila tidak ada truk di garasi, ada muatan ke barat, pasti ya harus dimuat lur, harus dimuat ke barat ya. Nah, iya. Kembali lagi ke anunya tadi ya. Nah paling berat saya cuma muat 12 ton itu satu kali lur. Nah, dari Semarangnya itu cuma bawa apa itu, cuma bawa kapas ke Jakarta. Itu muatannya paling ya juga 4 tonan. Jadi motor baru-baru muatannya enteng-enteng. Nah, untuk sistem gajinya seperti apa, Mas? Kalau sistem gajinya kalau di sini itu kan borongan, Nur. Borongan ya. Jadi borongan itu kan ada yang bayaran kantor. Kalau ini kan borongan habis, Nur. Kalau kayak gini borongan habis. Nah, tentunya berbeda, Nur ya. Tentunya berbeda sama muatan berat. Ongkosannya kan lebih besar muatan berat lah lur. Ongkosannya lebih besar muatan berat. Muatan enteng kan ya pengeluarannya kan ya juga ringan lur. Solarnya kan juga irit. Jadi kan ongkosannya lebih kecil sedikit ya daripada muatan beratnya. Nah untuk muatan berat kan karena apa ya, karena ongkosannya mahal, ongkosannya tinggi atau besar, itu dikarenakan ya pengeluarannya juga besar loh. Entah bongkarnya, entah solarnya juga boros, tentunya kan lebih boros muatan berat daripada muatan ringan kayak gini.
dengan muatan ringan ini cek abot bokeh lur. Nah, ini truknya saja punya saya ini kan 10 ton ini full ini, jadi sama bok sama kepalanya sasisnya ini 10 ton lur. Dibandingkan dengan muatannya itu lebih berat truknya dari muatannya punya saya ini. Paling dari muatan Mojosari ini paling 5 ton, 6 ton itu sudah mentok lur, karena bok-bokan sepertinya. Beda lagi sama bak-bakan. Bak-bakan lebih berat sedikit ya, bisa 7 tonan lah paling. Itu tinggi lur. Ini panjangnya kan 8,6. Nah, dulu kan saya cari kayak gini lho. Maksudnya motor baru. Motor baru muatannya enteng. Ya ini di sini. Di sini tempatnya sudah ada lho. Ternyata ada juga ini. Nah, dengan ketemu sama abangnya, apalagi dengan modif-modif itu uangnya uang abangnya lho. Modif-modif seperti kepalanya ini. Ini kepalanya kan pesennya di Tamcargo ya. Jadi belinya sama abangnya. Modif-modif stiker kayak apa sama abangnya. Nanti ini pengamannya samping ini kan mau diganti loh. Ini sementara nggak diganti dikarenakan di garasi kan ada truk build up itu ya. Truk build up itu yang sedang direnovasi ya. Jadi tukang lasnya itu sedang memperbaiki itu dulu loh. Kalau dia sudah selesai baru ini pembuatannya kayak gini. Jadi seperti itu. Kalau kayak gini umpama kalau nginep-nginep kayak gini lur, nginep-nginep juga ada uang makannya lur. Satu hari ada makannya tergantung berapa hari ya. Tapi kalau nginepnya enggak terlalu lama kok lur. Paling lama itu 3 hari lah, tapi itu kan jarang. Biasanya saya lihat sendiri kan di video saya. Itu paling habis bongkar langsung muat, habis bongkar langsung muat ya kayak gitu lur. Nah, saya pending dulu ya lur. Ini karena ada azan maghrib, saya pending dulu, oke? Okay? Nah, jadi kita teruskan lur, ini sudah habis maghrib ya. Saya nyalakan biar padang lur. Suwi sing kangen mamamu daline bengi. Lep lep lep. Nah, jadi seperti ini. Kembali lagi tadi pembahasannya ya. Jadi semua supir pasti endingnya seperti itu lur. Motornya itu muda, muatannya itu enteng kan pasti kayak gitu lur. Dan ongkosannya itu api. Ongkosannya api. Tendire golek. Nah, kita harus rumongso lah lur, ibaratnya sadar diri. Kalau ini kita ini truknya enggak truk kita sendiri. Kita kan numpang cuma modal apa ya, modal tenaga saja ya. Ini kan semua sudah disediakan bosnya, jadi harus terima lur, kudu cukup. Saiki yo cukup, akeh yo kurang lur, podo ae sepenting terima yang Bandung. Podo ae karo muatan abot lur, muatan abot tongkosane akeh, pengeluarannya ya oke, solarnya ya oke, resikonya ya lebih gede lor. Jadi podo aja lah, dipikir-pikir ya podo aja lor. Kerjaan yang jalanan lumrah lah, boleh sing gaji oke, muatan enteng, bayarannya oke, henti nih gue lek yang duit truk dewi gitu lor, lakono dewi ini untuk muatan HP. Nah, ini ada temannya juga ini. Ini masih ada motor 4, 1, 2, 3, 4. Saya nomor 2 besok, semoga besok bisa muat lur. Dan hari Minggu bisa di rumah menemani si Akila, Akila di rumah. Ini si Corong muat atau tidak enggak ngerti lur. Lap 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 lap. Ini lampunya karena ngecek-ngecek lampu, lampunya mati ya. Lampuku mati sih ini.
ngomong abang-abang. Dipanasi lur. Gara-gara makan-makan. Nah ini untuk lampunya dalam ini saya tidak kasih ya. Lampunya dalam ini saya mau kasih lur. Karena peteng ya, lihat ini peteng. Enggak kelihatan ini. Enggak kelihatan. Nah, jadi ya intinya ngono ae lur. Nah, jadi cukup sekian untuk video kali ini, pokoknya terima kasih sampean mergawe opo ning dalan, pokoknya sing penting sing ikhlas lur. Sing ikhlas gak usah ngedumel ae nek kurang yo golek liyane. Kita era cocok ya golek liyane ngono ya lur. Sing penting is mergawe sing hati-hati. Mergawe sing di hati-hati lur. Karena ada keluarga yang menanti di rumah. Oke. Okay? Pokoknya moga-moga lancar ya lur ya. Semergai ini dalan ini lancar, semergai ini ngomah yo. Tak dungan lancar terus, sukses terus, rezeki ini lancar pokoknya. Jadi cukup sekian untuk video kali ini, pokoknya terima kasih ya teman-teman. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan share. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.